Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bersama Mama Tati. Nah, ini itu video hari keempat ya saya, yaitu program dalam belanja seminggu dengan budget 100.000. Nah, untuk hari ini video saya awali dengan ini, saya makan es. Kebetulan tadi ada si amang-amang lewat. Nah, ini seger banget ya, enak banget. Itu sekitar jam berapa? Jam 11-an lah, jam 11-an ada si, ada yang jualan es doge. Nah, di tempat teman-teman ada gak yang jualan es seperti ini? Ini itu kalau di sini namanya es doge ya. Mungkin di tempat teman-teman beda beda lagi namanya, tapi ini itu saya bilang enak banget ya. Nah, ini untuk isiannya itu di sini ada agar-agar, ada ketan hitam, ada juga roti, ada apa ya, tape lah seperti itu. Ini itu enak banget. Satu ini saya belinya yang 3.000 porsinya yang kecil ya. Nah, ini untuk yang satu lagi punyanya Jaina, tapi Jaina nggak tahu kemana, dia lagi main. Nah, ini untuk videonya saya lanjut di sore hari. Ini sekitar jam 3, tadi habis zuhur, kita tidur, habis tidur, lalu bangun, anak-anak udah pada mandi. Lalu anak-anak minta dibuatin mie goreng. Karena kalau di sini kan ya buat satu mie goreng berarti semuanya juga buat mie, buat ya. Nah, ini untuk hari ini mau buat mie goreng dengan mie yang berbeda-beda. Nah, sambil ditemenin, nah ini temenin, nah ini sambil saya buat temannya ya, buat mie goreng, yaitu telur crispy. Sebenarnya Haipan pinginnya itu ayam crispy ya, yang kemarin saya buat katanya enak, tetapi karena stok ayam habis jadi buatnya telur crispy aja. Ini buat teman-teman bunda-bunda apa suka sama telur crispy seperti ini. Nah, ini kalau saya itu suka ya, crispy-crispy-nya itu enak banget, buat cemilan juga enak. Nah, ini untuk pertama kita kocok dulu untuk si telurnya, lalu kasih garam atau penyedap rasa seperti itu boleh. Nah, setelah itu nanti kita dadar si telurnya dulu. Nah, ini sambil, nah di sana itu tuh anak-anak lagi masukin bumbu-bumbunya untuk si mie-nya ke mangkoknya masing-masing. Di sini saya sambil masak mie ya, sambil masak mie di kompor, sambil masak ini untuk si telur crispy-nya. Nah, setelah itu didadar seperti ini ya. Saya itu dadarnya dua kali dadar. Bagusnya sih tempatnya di teflon ya, tapi saya nggak punya, ya udah pakai kartel ini aja. Nah, setelah itu, setelah didadar, nah ini saya dapat dua, kita simpan di sini, lalu nanti kita potong-potong untuk si telurnya supaya gampang aja apa itu nanti buat si telur crispy-nya ya. Nah, seperti ini kita potong sesuai selera aja. Saya potong ini menjadi beberapa bagian. Oh iya, teman-teman, untuk program saya ya, yang belanja seminggu 100.000 itu tidak termasuk sama jajanan seperti ini atau cemilan-cemilan ya, dikarenakan kalau emang sama apa itu, sama jajanan anak-anak pasti itu nggak akan cukup ya. Apalagi contohnya seperti ini, saya punya yang Haipa ya, yang sekolah. Dia itu kan satu hari sekolah dua kali ya, jadi jajannya dua kali, belum juga di rumah, juga belum yang satunya lagi Jaina di rumah. Jadi kalau untuk jajanan pasti nggak akan cukup, buat cemilan juga itu pasti nggak akan cukup yang 100.000 itu. Jadi untuk yang itu programnya hanya untuk lauk-lauk ya, untuk lauk untuk makan saja. Apalagi kalau ditambah sama beras ya, nggak mungkin banget cukup uang 100.000 kalau itu sama beras ya. Nah, ini setelah tadi si telurnya nanti kita masukin ke tepung seperti ini ya. Ini tepungnya udah dicampur air sebagian yang sana. Itu tepung terigu, cuma pakai apa itu kaldu bubuk, garam, dan juga pakai soda sedikit. Pembuatannya sih sama kayak chicken biasa, juga mungkin jamur crispy, kayak ayam crispy seperti itu. Cuman ini bahan bakunya itu adalah telur saja. Oh ya, soal tadi pembahasan soal beras ya, apalagi sekarang beras itu kan lagi
lagi apa ya, lagi naik ya. Saya itu biasanya beli beras itu ke warung ya, ke warung yang agak, dan juga nggak terlalu banyak juga saya beli ke warung. Biasanya saya beli itu yang 10.000, sekarang naik menjadi 11.000 ya. Jadi ya lumayan lah bagi seorang ibu rumah tangga ya, naik 1.000 juga. Ya bayangkan aja untuk naik 1.000 satu sekilo, eh sekilo 1 liter ya, 1 liter naik 1.000, kalau 10 liter kan jadi 10.000. Jadi lumayan banget naiknya. Tetapi ya karena emang beras itu hal yang utama ya, yang penting ya. Gimana lagi, udah naik juga ya tetap harus dibeli, karena ya makan kita pokoknya nasi ya. Nasi beras itu ya mudah-mudahan aja, walaupun mungkin harga harga beras itu naik, tetap mudah-mudahan aja kita bisa, Allah kasih rezeki lah buat kita lebih, yang beras kita naik Allah juga kasih kita rezeki lebih lagi untuk kita bisa membeli harga yang pada naik-naik ya. Bunda-bunda, teman-teman, tetap aja selalu berdoa, apalagi kan seperti saya yang nggak begitu punya penghasilan ya, penghasilan ya, kita cukup berdoa minta sama Allah aja supaya kita, suami kita itu dilancarkan rezekinya. Nah, gitu. Nah, ini untuk si telurnya. Si telurnya itu kita remas-remas di sini di tepung terigu ini ya. Nanti setelah itu langsung digoreng. Nah, seperti ini untuk penggorengan telur crispy-nya. Seperti biasa ya, kalau goreng yang pakai tepung-tepung itu minyaknya bisa menjadi seperti ini. Nah, ini udah selesai. Kita akan mukbang mie. Ini punya saya, mie pedas. Terus punya Aina. Aina, kok gak pakai air sih Aina? Pakai tapi itu. Ipa, Aina. Oh. Iya. Ada Jaina. Dari sini mukbang mie sama ini telur telur crispy ya, telur chicken nih. Tuh. Duh, jadi ayo selamat makan. Makan dulu ya. Yuk, kita makan ya. Kita makan. Ini nih. Kayak chicken. Ya, tuh, krik-krik. Tempe. Itu punya kayak chicken. Nah, untuk teman-teman, jadi di hari keempat ini saya itu nggak masak yang macam-macam ya.
Jadi masaknya karena tadi pagi itu anak-anak udah pada sarapan. Kalau nasi setiap hari ada. Terus juga tadi ada sama tahu bubuk masih ada sedikit. Terus tadi anak-anak katanya mau dibuatin mie sama endog itu karena bahannya ada. Terus juga dari ngegoreng apa itu nugget ya. Jadi makannya sarapannya tadi sama tahu sama mie dog sama nugget aja. Nah, siangnya kita makan mie, ini mau ke sore ya makan mie. Jadi saya itu belum masak untuk kebetulan juga suami nggak ada di rumah ya seharian ini nggak ada di rumah kayaknya. Terus juga nanti malam kayaknya anak-anak kalau makan buat nasi goreng aja. Jadi untuk hari ini mungkin saya nggak masak jadi hari ini cuman buat cemilan aja seperti ini, buat bahan-bahan yang simple-simple tadi buat mido, cuman tadi saya nggak videoin. Nah ini kita makan mie goreng, mungkin nanti malam kalau pada memakan saya buatin nasi goreng saja. Jadi untuk hari ini nggak masak ya. Nah, terima kasih untuk semua yang telah mengikuti saya pagi ini. Nah, ini Jaina udah habis duluan dia ya. Pokoknya terima kasih banyak yang udah ngikutin dari siang ya. Tadi saya makan es doger, terus lalu ini makan bareng-bareng sama anak-anak makan mie ya, makan mie goreng itu sama bersama Jaina, bersama Haifa dan juga itu bersama Naura. Dia itu apa ya, keponakan ya, anak dari adik saya. Jadi ya setiap hari dia hanya di sini. Jadi ya beginilah setiap hari ini, kecuali ketinggalan Dede Ija ya. Dede Ija kebetulan kan ada ibunya, kalau sore ada ibunya, jadi lagi tadi katanya lagi mandi ya. Seperti inilah ya kehidupan saya sehari-hari bersama anak-anak, setiap hari selalu begini bersama anak-anak. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai sawah seperti ini. Thank you.